Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang dimuliakan Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Abdul Hadi, Fadilatul Dr. Bunyamin selaku mudir madrasah, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini, Khamis 25 Julai 2024, bersama dengan 19 Muharram 1446, kita menerima kedatangan tetamu yang dihormati, sahabat saya Fadilatul Dr. Ahmad Abdul Hadi Al-Misri. Asalnya orang Mesir tapi sudah jadi Indonesia. Sudah jadi Indonesia dia. Duduk di Indonesia. Dan alhamdulillah sempena dengan ziarah Syekh ke Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Deria malam ni, maka kita jemput Fadilatul Doktor untuk menyampaikan sepatah dua kalimah sempena dengan ma'al hijrah. Kita kata hijrah bersama Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan aman di akhirat, insyaAllah. Terjemahan malam, muhadarah malam ini akan diterjemahkan oleh Ustaz Amirul. Fanurahib bi fadilati Dr. Ahmad hadihi al-marah al-thaniyah wala salisah al-thaniyah, alhamdulillah. ونرحب بفضيلته ويتفضل بإلقاء المحاضرة لأهل المسجد وأبناء الطلبة فسيترجم هذه المحاضرة لأستاذ أمير البزلان وفقه الله فليتفضل مشكورا فضيلة دكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. مساكم الله بالخيرات والمسرات وجعلنا وإياكم من أهل الطاعة والاتباع، فاللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi Syekh memulakan muhadarah ataupun kuliah kita pada malam ini dengan hamdalah. Hamdalah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh doakan kepada kita semua supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sentiasa berada dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Nahmadullah tabaraka wa taala wa nusalli wa nusallimu ala nabiyhi wa mustafah. ونشكره جل في علا أن جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita dikumpulkan dalam majlis yang orang kata begitu indah inilah. وكما لا يخفاكم فموضوع المحاضرة يدور حول الحياة مع القرآن الكريم. Seperti mana yang kita semua tahu bahawa kuliah kita pada malam ini berkisar berkenaan dengan kehidupan bersama Al-Quranul Karim. ورغبة في كمال الفائدة نجعل حديثنا حول آية كريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى. Jadi bagi untuk kita nak tambahkan lagi manfaat dan juga keindahan majlis ini, maka Syekh akan mulakan majlis ini dengan membacakan sepotong ayat daripada Kitabillah Azza wa Jal. Nadkhulu min khilaliha ila mawdu'ina. Yang mana dengan ayat ini kita akan masuk kepada tajuk perbincangan kita. Wa hadhihi al-ayatu hiya al-ayatu al-thalathuna min surat al-Furqan. Ayat yang Syekh akan baca sebentar lagi ialah ayat yang ke-30 daripada suratul Furqan. Wa hiya qawluhu tabaraka wa ta'ala wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maksudnya berkatalah rasul, pesuruh daripada Allah itu, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggal-tinggalkan. Hadhihi al-ayatul mubaraka bayyana Allah fiha subhanahu wa ta'ala amran hamman yata'allaqu bil-Quran. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita sebuah ataupun suatu perkara yang sangat penting berkaitan dengan Al-Quranul Karim. وقد اخترنا أن يكون حديثنا عن هذه المحاضرة حول آية معينة لأمور عدة. Jadi kita pilih ayat-ayat yang tertentu, ayat-ayat yang tertentu sebagai perbincangan kita pada malam ini kerana beberapa sebab. الأول منها أن ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم. Yang pertama sekali kerana kita nak masuk ataupun kita nak membahaskan tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada sebuah kaum ataupun sebuah kelompok yang duduk di dalam rumah Allah Taala. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mempelajari di antara mereka. Illa haffathumul malaika. Kecuali malaikat akan mengelilingi mereka. وغشيتهم الرحمه dan rahmat juga akan turun meliputi mereka. ونزلت عليهم السكينه dan ketenangan juga akan datang turun. وذكرهم الله في من عنده في من عنده dan keterangan juga akan turun terhadap kaum yang membaca Al-Quran dalam masjid ini. Kemudian Allah Taala akan menyebut nama mereka-mereka ini di sisi para malaikat. السبب الثاني لاختيار الحديث حول آية. Sebab kedua kenapa kita pilih ayat yang ke-30 surah Furqan ini. أن العلم كل العلم في القرآن. Karena setiap ilmu ini dibahaskan di dalam Al-Quran. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول. Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata. جميع العلم في القرآن لكن تقاصروا عنه أفهام الرجال. Semua ilmu itu terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Namun malangnya kefahaman manusia itulah yang terbatas daripada memahami ilmu-ilmu tersebut. وقال غيره. Maka berkata selain daripada Ibn Abbas juga, kata orang lain. فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن. Maka tadabburlah Al-Quran sekiranya kamu mahu diberikan hidayah. فالعلم تحت تدبر القرآن. Kerana sesungguhnya ilmu itu semuanya berada di bawah tadabbur Al-Quran Al-Karim. ونحن بلا شك طلاب علم وطلاب هداية. Dan kita tanpa ragu lagi semua daripada kita ni ialah penuntut ilmu dan juga pencari kepada hidayah. السبب الثالث. Sebab yang ketiga kenapa Syekh pilih ayat ini untuk kuliah kita. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعوته أن يتلو القرآن على الناس. Di antara bentuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah baginda akan membacakan Al-Quran kepada orang ramai. وأن يبين لهم ألفاظه ومعانيه. Dan baginda juga akan menerangkan maksud-maksud lafaz dan juga makna-makna yang terkandung di sebalik Al-Quran tersebut. فهو خير ما دعي إليه ودعي من خلاله. Maka Al-Quranlah merupakan sebaik-baik perkara yang kita ajak kepada manusia dan diajarkan kepada manusia. نرجع إلى الآية التي اخترناها قبل قليل. Kita balik semula kepada ayat yang telah kita pilih sebentar tadi. وهي قوله تبارك وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يأتي في من الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يأتي para rasul pun berkata wahai Tuhanku sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan ataupun menganggap Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggal-tinggalkan.
وقال الرسول، الرسول هنا هو نبينا وسيدنا وتاج رؤوسنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimaksudkan dengan ar-rasul dalam ayat ini ialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Yang mana nabi kita ini merupakan penutup kepada segala nabi dan juga rasul. Wa sayyidul alamin. Dan juga pemimpin kepada seluruh alam. Wa rahmatullahi al-muhdah lil jinni wal insi wa al-hajari wa ghairi dhalik. Dan rahmat Allah yang dihadiahkan kepada semua makhluknya di atas muka bumi ini, tak kiralah jin, manusia, batu dan segalanya. Wattiba'uhu hidayah. Adapun mengikut hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah bersatu bentuk hidayah. Kama qala ta'ala fi suratin Nur, wa in tuti'uhu tahtadu. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Nur, wa in tuti'uhu tahtadu. Sekiranya kalian mentaati Rasulullah, nescaya kalian akan mendapat hidayah. Wa huwa rasulun wa nabi. Dan baginda ialah seorang rasul dan juga nabi. Nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir 'ala al mashhur. Nabi dijadikan ataupun diutuskan sebagai nabi dengan turunnya wahyu Iqra, dan juga diutuskan sebagai rasul melalui turunnya surah Al-Muddathir melalui qaul yang rajih. Wa sual, hal min fariqin baina an-nabiy wa ar-rasul? Persoalannya di sini, apakah perbezaan di antara nabi dan juga rasul? Sual lakum antum. Jawab. لا إشكال طبعا يجيب وأنت تترجم لا بأس. سأبون أجاوب. تأبون أجاوب. يجيب أي لغة، بحاسة عرب، بحاسة إنجليش، بحاسة ملايو. سأبون أجاوب. تمام أجاوب. جابوا بيزا دي أنترا رسول dan juga نبي. سأبون أجاوب. تجوك أوزه. أنا. ننتظر شيخ تنقو سوف يرى جواب أو نختار أتابع شيخ كبير لي هذا اسمه فاتح الله يفتح عليه النبي يعني أوحي إليه نفسه فقط نعم الرسول فقد اوحي الى جميع الناس كافه الناس يعني امر بتبليغ وحيه الى جميع الناس جميل جميل هذا قول مشهور للعلماء في التفريق بين النبي والرسول هل هناك قول اخر ada pendapat lain lagi pendapat ha جميل يعني اجابته جميله باغوس من تاب jadi pendapat yang Fatih sebut tadi ialah salah satu daripada pendapat yang masyhur jugalah antara ulama antara beza di antara nabi dan juga rasul. Ada nakwi takrif lain kok? Ada nak jawab lagi? Beza di antara rasul dan nabi? طيب سؤال اخر، كم عدد الانبياء والمرسلين المذكورون باسمائهم في القران؟ Okey, soalan seterusnya, ada berapa orang nama nabi dan juga rasul yang disebut namanya di dalam Al-Quranul Karim? Nah, sama ya, Pak. هل من مجيب سأقول يا وا هذا كأنه أجاب هذا أرشع كم 25 أحسنت بقوس ما شاء الله كرين ما شاء الله 25 نبيا ورسولا أحسنت وهؤلاء 25 18 منهم ذكروا في ثلاث آيات متصلات في سورة الأنعام. Daripada 25 orang nabi dan rasul tadi, 18 orang daripada mereka disebutkan dalam 3 ayat yang berturut-turut dalam surah Al-An'am. والسبعة الباقون فرقوا في سور القرآن. Dan 7 baki lagi 7 tu disebutkan dalam tempat yang berlainan dalam Al-Quranul Karim. نعم جمعوا في الأبيات التالية. Nama-nama nabi tersebut dikumpulkan dalam bait syair yang berikut. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، يعني في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الثلاث آيات المتتالية 18 نبيا ورسولا، وبقي سبعة فرقوا في القرآن من هم؟ إدريس هود شعيب صالح وكذا، يعني أيضا ذو الكفل آدم بالمختار وهو نبينا صلى الله عليه وسلم قد ختموا. ها من يحفظ معي هذه الأبيات؟ وله هدية. Siapa dia ngapa ambil syekh sebut tadi, syekh nak uyah dia. Ana saukarrir. Syekh akan ulas sekali lagi. Ihfazu ma'i. Fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun. Fi tilka hujjatuna thamaniyatun. Min ba'di 'ashrin wa yabqa sab'atun wa hum. Min ba'di 'ashrin wa yabqa sab'atun wa hum. Fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di 'ashrin wa yabqa sab'atun wa hum. إدريس هود شعيب صالح وكذا، إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. ها من حفظ وله جائزة؟ من مرة أخرى، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. ها من حفظ؟ في الحقيقة لا أحد يكتب، إذن لن يحفظ أحد إلا الشيخ أمير فقط لأنه يكتب. قيدوا العلم بالكتاب. Ah, Syekh pasal sebut tulis ke apa Syekh tu? Syekh sebut tu. Limadha la yaktub ahad? Apa sebab tak ada orang nulis belaka ni? Ah, sudah. Jika lam taktub, la yumkin an tata'allam. Kalau tak tulis tak boleh ngaji. Ma fi ahad minna al-an sar mithl al-sha'bi yasma'u fa yahfaz min awwal marra aw Qatada ibn Di'ama. Kita ni tak ada orang kata kemampuan Allah Taala wi supaya orang anak dulu sekali dengar boleh ngapa, tak ada. Semua pada kita kena tulis belaka. Nah. يقول قتادة بن دعامة السدوسي ما سمعت شيئا إلا حفظته، لكن نحن لسنا كذلك، لابد أن نكتب. Katanya قتادة بن دعامة السدوسي salah seorang daripada ahli hadis yang terkenal, dia kata aku tak pernah dengar satu perkara pun kecuali bila aku dengar aku boleh ngapa lalu. لكن نحن لسنا كذلك. Tapi kita tak tulis. نكتب لابد. تولي. وليس هذا خاص بهذه المحاضرة، لكن هذه منهجية تعلم لابد أن تكتسبوها. Benda ni tidak khusus kepada kuliah ni saja, tapi semua benda, tak kira lah kuliah datuk kau, kuliah sa'anah kau, semua kena tulis baru kita dapat ilmu tu. Narji' ila al-ayati marratan ukhra wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi. Okay, kita balik semula kepada ayat kita, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi. Wahai tu, berkatalah nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku. Wal rabb اسم من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. الرب بسني وقال الرسول يا رب إني merupakan salah satu daripada أسماء الله الحسنى، nama-nama Allah Taala yang indah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. والصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية. Jadi sifat yang diambil daripada perkataan Rabb ini ialah sifat rububiyah. واسم الرب مأخوذ من التربية المصدر. Jadi perkataan Rabb tu sendiri diambil daripada perkataan tarbiyah, iaitu didikan. Wat tarbiyah hiya at-tansyi'ah wal 'inayah wal ri'ayah. Jadi tarbiyah tu maksud dia ialah kita jaga dia, kita berikan, orang kata kita ambil berat terhadap seseorang itu dan kita didik dia dengan didikan yang molek. Syai'an fa syai'. Satu persatu, step by step. Hatta yakmulu hadha asy-syai' في نشأته وبنيته. Sehinggalah sesuatu benda itu sempurna. Jadi suatu benda yang sempurna pada ciptaannya. والله عز وجل يربي عباده بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. Allah Subhanahu wa Taala dia jaga hamba-hambanya dengan nikmat yang tidak terhitung lagi tidak terkira. بنعمه الظاهرة
wal batina. Sama ada nikmat itu dalam bentuk nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Bi ni'amihi ad-diniyah wad dunyawiyah. Dan juga nikmat dalam bentuk agama, diniyah, dan juga nikmat dalam bentuk keduniaan. Fa huwa alladhi hayya'a lana butuna ummahatina. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menyediakan tempat kita masa kita masih lagi belum lahir ini di dalam perut-perut ataupun rahim-rahim ibu kita. وَسَاقَ لَنَا أَرْزَاقَنَا فِي بُطُونِ الْأُمَّهَاتِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنَّا وَلَا قُوَّةٍ. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki semasa kita berada di dalam perut mak kita tu tanpa perlu kita berusaha untuk ambil rezeki tersebut, tanpa perlu kita ambil makanan tersebut. Maksudnya kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perut mak kita tanpa kita ni perlu berusaha untuk ambil makanan tersebut. وَيَسَّرَ لَنَا الْخُرُوجَ إِلَى هَذِهِ الْحَيَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ. Kemudian Allah Ta'ala mudahkan kita untuk keluar lahir ke dunia selepas cukup tempoh 9 bulan tersebut. Wa sakhkhara lana man yasuqu lana arzaqana ba'da khurujina min butuni ummahatina. Kemudian Allah Ta'ala permudahkan kepada kita ataupun sediakan kepada kita orang yang memberikan rezeki makan minum kepada kita selepas mana kita lahir di dunia ini, iaitu mak dan ayah kita. Wa alqa mahabbatana fi qulubi walidina. Kemudian Allah Ta'ala dia letakkan rasa kasih sayang ibu bapa kita tu terhadap kita dalam hati mereka. Wa alhamahum ri'ayatana wa mahabbatana. Kemudian Allah Ta'ala beri ilham kepada mereka untuk jaga kita, ambil berat dengan kita dan juga sayang kepada kita. Falahu alhamdu wa lahu syukr. Maka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita puji dan juga kita syukur. Hadhihi min an-ni'am allati la ya'tamaluha al-kathirun. Nikmat ini merupakan sebuah nikmat yang ramai orang tak perhatikan, tidak cara. Wa anzala ilaina al-kutuba wa arsala ilaina ar-rusul. Iaitu nikmat Allah Taala turunkan kepada kita kitab-kitab dan juga rasul-rasul. Wa 'arrafana bihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Taala perkenalkan kita kepada mereka semua, iaitu kitab-kitab dan juga rasul-rasul tersebut. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah Ta'ala ketika mana dia mengeluarkan kalian daripada perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna shay'a, dalam keadaan kamu semua ni tidak tahu apa sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan juga hati perut. Ja'alana Allahu iyyakum min asy-syakirin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua daripada golongan orang-orang yang bersyukur. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu. Firman Allah Ta'ala, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu, wahai Tuhanku sesungguhnya kaumku telah menganggap. Wal maqsudu bil qaumi huna fi hadhihi al-ayah hum Quraisy wa man kafara bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ahum. Yang dimaksudkan terhadap kalimah kaum dalam ayat ini ialah kaum kafir Quraisy dan juga bangsa-bangsa dan kaum-kaum yang kafir terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man yattaba'uhum fil kufri ila qiyam as-sa'ati dakhilun fi hadhihi al-ayah. Perkataan kaum ini juga termasuk juga mereka yang kufur, yang juga yang turut jejak langkah kafir Quraisy ni, yang turut kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehinggalah kepada hari kiamat. Ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, ay ja'alu akhdhahum lil qur'ani an yahjuruhu wa la yahtammu bihi. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, maksudnya kaum kafir Quraisy ni dia telah menjadikan al-Qur'an ni sesuatu yang ditinggalkan ke belakang, tidak diambil pengajaran daripadanya. Wal hajru huwa at-tarku wal bu'du. Perkataan al-hajru di sini bermaksud at-tarku, tinggal, dan juga al-bu'du, dijauhkan, menjadi jauh. Wal Quran ismun min asma'i kitabillah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran pula merupakan salah satu nama daripada nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahu asma'un 'adida wa awsafun kathira. Dan Quran juga dia ada banyak lagi nama dan juga sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut bagi menerangkan tentang Al-Quran ini. Famin asma'ihi Al-Quran. Dan di antara nama kitab Allah ini ialah Al-Quran. Wa min asma'ihi Al-Kitab. Begitu juga selain daripada Al-Quran, kitab Allah juga diberi sebagai nama Al-Kitab. Wa min asma'ihi Al-Furqan. Begitu juga Al-Quran juga diberi nama sebagai Al-Furqan. Wa min asma'ihi Adh-Dhikr. Begitu juga Al-Quran diberi nama sebagai Adh-Dhikr.
ومن أسمائه التنزيل. Begitu juga Al-Quran juga dinamakan sebagai At-Tanzil. فهذه أسماؤه الخمسة المشهورة. Lima nama ini merupakan lima nama yang masyhur kepada Al-Quranul Karim. وأوصافه لا تكاد تحصى. Adapun sifat-sifat bagi Al-Quran ini, sifat-sifat bagi Al-Quran ini boleh dikatakan hampir kita tak boleh nak kira kerana terlalu banyak. فهو كلام الله تعالى. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan kalamullah. وهو الوحي. Al-Quran ini ialah wahyu. وهو النور. Al-Quran juga ialah cahaya, an-nur. وهو الحياه. Al-Quran juga ialah al-hayah sebagai kehidupan. وهو الحبل الممدود. Al-Quran juga sebagai al-hablul mamdud sebagai tali yang dibentangkan. وهو الصراط المستقيم. Dan juga Al-Quran juga disifatkan sebagai as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. وهو الهدايه. Al-Quran juga disifatkan sebagai hidayah. وهو الشفاء. Al-Quran juga disifatkan sebagai asy-syifa', penawar. هذه بعض اوصافه المشهوره. Sifat-sifat yang kita sebutkan sebentar tadi ialah sebahagian daripada sifat-sifat yang masyhur kepada Al-Quranul Karim. والقرآن يقال في مفهومه أو في تعريفه كلام الله تعالى. Jadi Al-Quran ini pada definisi ataupun tarifnya ialah kalam Allah Subhanahu wa taala. المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Yang diturunkan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. بواسطة جبريل الروح الأمين. Dengan perantaraan Jibril alaihi salam sebagai malaikat pemberi wahyu. المعجز بألفاظه. Yang mana perkataan-perkataannya itu ialah mukjizat. المتعبد بتلاوته. Dan sekiranya kita membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut dikira sebagai pahala, dikira sebagai ibadah. المفتتح بسورة الفاتحة. Yang mana Al-Quran ini dibuka dengan surah Al-Fatihah. المختتم بسورة الناس. Dan diakhiri dengan surah An-Nas. ننتقل الآن إلى قضية مهمة جدا في هذه الآية. Okay, sekarang ini kita berpindah kepada satu isu yang sangat penting dalam ayat ini. وهو هجر القرآن. Yaitu meninggalkan Al-Quran. لأن موضوع المحاضرة هو الحياة مع القرآن. Kerana tajuk kuliah kita pada malam ini ialah kehidupan bersama Al-Quran. والحياة مع القرآن تقتضي ألا نهجر القرآن. Kehidupan bersama Al-Quran ini menuntut kepada kita supaya tidak meninggalkan ajaran Al-Quran. وهجر القرآن له صور عديدة. Bentuk ataupun meninggalkan Al-Quran ini ada banyak bentuk. أحب أن أقرأ لكم كلام الحافظ الإمام ابن كثير الشافعي رحمه الله. Jadi Syekh sekarang ni Syekh nak baca satu kalam ataupun satu pernyataan daripada Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah taala. Kenapa ada Ibn Kathir, siapa dia? Ibn Kathir ni orang tu tafsir tu. Tafsir Ibn Kathir. المتوفى سنة 774 من الهجرة النبوية الشريفة. Di mana Ibn Kathir ni dia meninggal tahun 774. وهو يبين لنا في تفسير هذه الآية من تفسير القرآن العظيم صور هجر القرآن. Jadi Syekh dalam tafsir dia tu, nama tafsir, jadi Al-Imam Ibn Kathir ni dalam tafsir dia yang diberi nama sebagai Tafsirul Quran Al-Azim, Ibn Kathir dia menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan hajrul Quran dengan meninggalkan ayat Quran melalui tafsir ayat ni. قال رحمه الله في تفسيره لسورة الفرقان. Maka berkata Al-Imam Al-Kathir ketika mana beliau menafsirkan surah Al-Furqan ini, wasifan halal kuffari 'inda sama'ihim lilquran, ketika mana beliau menyifatkan bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika mana mereka mendengar Al-Quran. Qala wa kanu idza tuliya 'alayhimul quran aktharu al-laghata wal kalam fi ghairihi at-tashwish al-laghat at-tashwish. Apabila mereka dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu, mereka mula memperbanyakkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang kosong, memperbanyakkan gangguan, maksudnya tidak dengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca tersebut. Kama wasafahumullahu fi surati Fussilat aidan, seperti mana yang Allah Taala sifatkan perangai mereka ni dalam surah Fussilat. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Jadi orang kafir ni dia kata وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. Maka orang kafir ni berkata janganlah kalian
dengar kepada Al-Quran ini, wal ghaufih, dan buat-buatlah tak tahu, buat-buatlah kerja lain, wal ghaufih la'allakum taglibun, supaya mudah-mudahan kamu ni, awak kata dakwah kamu ni berjaya. Qala rahimahullah, wa aktsarul kalama laghata wal kalama fi ghairihi hatta la yasma'uh. Jadi kata al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ketika menafsir ayat ini, maksud wal ghaufih itu ialah mereka banyak bercakap benda-benda lain, dah banyak bercakap benda-benda yang sia-sia, sehingga kan mereka tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca itu. Qala rahimahullah, fahadha min hujranihi. Jadi kata Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, perbuatan tadi, perbuatan banyak berkata perkara-perkara yang kosong ketika mana ayat Al-Quran dibaca itu, ialah salah satu bentuk daripada hujranul Quran, meninggalkan Al-Quran. Idzan hadha an-naw' al-awwal min anwa'i hajri al-Quran al-laghu 'inda qira'atihi li'adam sama'ihi. Jadi ni merupakan bentuk pertama orang-orang meninggalkan Al-Quran, iaitu dengan cara mereka banyak berkata-kata kosong, mereka tidak mendengar bacaan ayat Al-Quran tersebut. An-naw' ath-thani min anwa'i hajri al-Quran. Bentuk kedua daripada meninggalkan Al-Quran ini ialah qala wa tarku 'ilmihi wa hifdhihi aidan min hujranihi. Antara bentuk kita meninggalkan Al-Quran ini ialah kita meninggalkan ilmu yang berada di dalam Al-Quran, tarku 'ilmihi, dan juga kita meninggalkan hafalan, kita tidak hafaz ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka perbuatan ini juga dikira sebagai bentuk meninggalkan Al-Quran. An-naw' ath-thalith min anwa'i hajri al-Quran. Bentuk ketiga daripada bentuk mengabaikan Al-Quran ini ialah qala wa tarkul imani bihi wa tasdiqihi min hujranihi. Tidak beriman dan juga tidak membenarkan apa-apa perintah dan seruan yang berada di dalam Al-Quran juga merupakan salah satu bentuk meninggalkan ataupun mengabaikan Al-Quran. An-naw' ar-rabi' min anwa'i hajrihi. Bentuk keempat daripada bentuk-bentuk mengabaikan Al-Quranul Karim juga ialah qala wa tarku tadabburihi wa tafahhumihi min hujranihi. Kita tidak mentadabbur dan juga tidak memahami, tidak cuba untuk memahami ayat-ayat Al-Quran juga merupakan salah satu bentuk daripada kita mengabaikan Al-Quranul Karim. An-naw' al-khamis min anwa'i hajri al-Quran. Bentuk yang kelima daripada mengabaikan Al-Quran qala wa tarkul amali bihi wa imtithali awamirihi wajtinabi zawajirihi min hujranihi. Tidak beramal dengan suruan, tidak beramal dengan seruan Al-Quran, juga tidak mengerjakan perintah Allah di dalam Al-Quran, dan tidak meninggalkan segala larangannya juga, dikira sebagai bentuk mengabaikan Al-Quranul Karim. An-naw' as-sadis min anwa'i hajri al-Quran. Bentuk yang keenam dalam mengabaikan Al-Quran. Qala wal 'udulu 'anhu ila ghairihi min syi'rin aw ghina'in aw lahwin min hujranihi. Bentuk yang keenam dalam bentuk daripada bentuk-bentuk kita mengabaikan Al-Quran ini ialah kita tukar ataupun kita berpaling daripada mendengar Al-Quran ini kepada mendengar syair, mendengar lagu dan mendengar perkara-perkara yang lara. Apabila kita taksir ataupun berpaling daripada Al-Quran dan dengar benda-benda lain selain Al-Quran seperti lagu dan benda-benda lara tu, itu pun dikira sebagai bentuk mengabaikan Al-Quran. فَكُلُّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَعِ السِّتَّةِ هُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَعِ هَجْرِ الْقُرْآنِ. Jadi enam perkara yang kita sebut tadi ini ialah antara bentuk-bentuk pengabaian kepada Al-Quranul Karim. وَمَنْ كَانَ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ فَهُوَ هَاجِرٌ لِلْقُرْآنِ. Jadi siapa-siapa ada salah satu daripada enam perkara yang kita sebut tadi, maka dia telah pun dikira sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran. Yashkuhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li rabbih. Ya mana orang yang mengabaikan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yanbaghi an yata'ammala kullu imri'in nafsahu. Maka setiap daripada kita ni mestilah muhasabah diri kita balik. Hal huwa hajirun lil Qur'ani am la? Adakah kita ni termasuk daripada golongan orang yang mengabaikan Al-Quran ataupun tidak? Wa ya'ridu nafsahu ala hadhihi al-anwa' as-sittah. Dan juga cuba dia lihat kembali, adakah dia ni termasuk dalam enam golongan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran ini?
ثم ختم الإمام ابن كثير هذه الآية بدعوة بدعوات جميلة نقرأها ونؤمن عليها عساها أن تصيبنا بإذن الله تعالى. Kemudian al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ketika mana beliau menamatkan tafsir ayat yang kita baca, ayat 30 surah Al-Furqan ini, beliau telah memberikan satu doa yang sangat indah. Sama-sama kita akan baca dan sama-sama kita akan aminkan. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan orang yang didoakan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir tadi. Qala fanas'alullah al-Karim an yukhallisana mimma yuskhituhu. Jadi Ibn Kathir kata kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala bersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang mendatangkan murkanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Sebut amin. Amin. Wa yasta'milana fima yurdih. Dan menggunakan kita ataupun melorongkan kita kepada perkara-perkara yang Allah taala redha kepada kita. Allahumma amin. Sebut amin lah. Min hifzi kitabihi wa fahmihi, iaitu dengan cara benda-benda yang diredai tersebut ialah antaranya dengan cara kita menghafaz al-Quran tersebut dan kita faham ayat-ayat al-Quran tadi. Allahumma amin. Amin baka. Wal qiyami bi muqtadahu ana al-lail wa atraf an-nahar. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga semoga Allah taala berikan pertolongan kepada kita untuk buat segala perintahnya di dalam al-Quran itu siang dan malam. Amin. Allahumma amin. Ala al-wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardah. Dalam bentuk yang Allah Subhanahu wa taala suka dan juga Allah taala redha pada kita. Innahu karimun wahhab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah lagi Maha Pemberi. Qul amin. Amin amin la arda bi wahidatin hatta uballighaha milyar amin. آمين آمين آمين. ونحمد الله تعالى ونسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم ونترك لكم مجالا لبعض الأسئلة قبيل الأذان والحمد لله رب العالمين. خلاص طيب اوكي jadi rasanya saya kata setakat ini dululah kuliah kita pada malam ini. Jadi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.